Berada di tengah-tengah kebun, sebuah gubuk berukuran 3x2 meter dihuni Bandi, warga asal Kampung Lebak Jaya, Desa Ciwangi, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut. Meski masih memiliki anak dan menantu, Bandi memilih tinggal sendiri lantaran tak mau merepotkan anaknya. Usia senja tak menyurutkan Bandi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi seorang kuli cangkul. Di sini tinggal sendiri. Sendiri. Eh, di sini nggak ada kamar mandinya, Pak? Nggak ada. Untuk kehidupan sehari-hari gimana, Pak? Ini kebutuhannya. Sehari-hari. Iya, baik. Sehari-hari mau kebutuhan gitu. Iya, kebutuhan sehari-harinya gimana? Kerja apa gitu? Ini dia, macet hari sehari-hari. Tapi bantuan dari pemerintah dapat, Pak, selama ini? Ya, rada lama gitu. Meski masuk kategori keluarga prasejahtera, Bandi mengaku belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kendati demikian, Bandi memiliki semangat pantang menyerah dan tak mau merepotkan orang. Bandi terus berusaha mencari rezeki meski menjadi kuli. Ridwan Mustofa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat.